A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, semua manusia pasti mempunyai hajat ataupun impian. Tiada lain berkeinginan hidup yang berkecukupan dan juga rezeki yang berlimpah ruah. Di dalam Islam, rezeki adalah bentuk kenikmatan yang wajib semua manusia mensyukurinya. Mencari rezeki tidak cukup hanya dengan usaha saja. Lalu bagaimana cara agar rezeki kita terus mengalir tanpa henti? Nah, tonton video ini sampai akhir. Sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu mari kita dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan tekan like dan juga subscribe-nya. Jika Anda ingin mengamalkan ijazah ini, jangan lupa tulis qabiltuh dan juga hajat Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Insyaallah segala hajat Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi para sahabat YouTube yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, apabila hajat dan impian ingin segera diijabah, ingin segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berzikir membaca selawat Nabi sebagai berikut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah setiap hari sebanyak 1000 kali. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan apa hajat Anda, apa impian Anda. Jika Anda istiqomah mengamalkan selawat Nabi ini, insyaallah semua hajat Anda, semua impian Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Semoga ilmu amalan ini bisa membantu serta bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.